Ya pemirsa, pejabat Bupati Muaro Jambi Bah Yuni Deliansyah meresmikan beberapa gedung strategis di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, di antaranya Anjungan Rumah Adat, Gedung BPKAD, Gedung Mall Pelayanan Publik, Gedung Logistik BPBD, Renovasi Masjid Al-Abror, Renovasi Gedung PKK, dan Dekar Nasda. Bertempat di Anjungan Rumah Dinas Melayu Muaro Jambi di lokasi STQ Taman Rimba, Pejabat Bupati Muaro Jambi Deliansyah bersama dengan Ketua TPPKK Faradila Zahara Bahyuni, Kepala Forkopimda, Sekretaris Daerah Budi Hartono, Kepala OPD Muaro Jambi secara langsung meresmikan gedung strategis pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, di antaranya Anjungan Rumah Adat, Gedung BPKAD, Gedung Mall Pelayanan Publik, Gedung Logistik BPBD, Renovasi Masjid Al-Abror, Renovasi Gedung PKK, dan Dekar Nasda. Dalam sambutannya, Pejabat Bupati Bah Yuni Deliansyah mengatakan, pembangunan gedung strategis ini ada beberapa yang dibangun pada tahun 2023 lalu, di antaranya pembangunan Anjungan Rumah Adat, pembangunan Gedung BPKAD, Gedung Mall Pelayanan Publik, Gedung Logistik BPBD, Renovasi Masjid Al-Abror, Renovasi Gedung PKK, dan Dekra Nasda. Pembangunan dan renovasi ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hari ini saya meresmikan gedung pembangunan rumah adat di Kabupaten Muaro Jambi. Atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris, yang telah menghibahkan tanah, sehingga kami pemerintah tinggal membangun lagi. Mudah-mudahan ajungan ini bisa bermakna untuk generasi muda terkait dengan adat istiadat yang berkembang di Kabupaten Muaro Jambi. Dan selanjutnya, saya juga melakukan rehab 5 gedung lagi, salah satunya adalah masjid, di mana masjid juga atas inisiatif dan arahan dari Bapak Gubernur agar nanti masjid yang ada sendiri itu menjadi ikon bahwa kita di Muaro Jambi itu tuh hampir 90% adalah masa kita beragama Islam, maka kita harus ada ikon masjid yang bagus. Lanjutnya, Pejabat Bah Yuni sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah menghibahkan tanah untuk lokasi pembangunan Anjungan Rumah Adat Kabupaten Muaro Jambi, serta semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya pembangunan gedung strategis dengan tepat waktu. Acara dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Pejabat Bupati Muaro Jambi yang didampingi Kapolres Muaro Jambi, Kepala Kejari, serta Sekda Muaro Jambi dan para Kepala OPD Lingkup Muaro Jambi, lalu dilanjutkan dengan foto bersama. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.